Aku punya dua tubuh, jelek dan cantik. Setiap tubuh yang satu tidur, aku bakal bangun di tubuh yang lainnya. Awalnya, aku cuma punya tubuh yang jelek. Pacaran yuk! Ya kali, gua pacaran sama Dakocan. Bungaku! Dan jadi orang jelek susah banget. Soalnya semua orang jijik sama aku. Gara-gara kamu, gak ada yang mau ngekos di sini. Orang-orang jijik tau gak lebih ke kamu. Tuh, aku balikin uang kamu. Sekarang beresin semua barang-barang kamu dan pergi dari sini. Aku pun datangin Dewi Banyu. Dewi, aku gak kuat jelek terus. Aku pengen cantik. Mulai saat itu, aku pun dapat tubuhku yang cantik. Heh, keluar kamu. Buset, kok ada cewek bahaya dong? Kalau boleh tahu, kamu siapa ya? Aku sepupunya Clara. Bapak tenang aja, aku bakalan bayar inap kok. Gak usah. Kalau mau nginep, nginep aja. Buat Neng, gratis. Semenjak jadi cantik, aku jadi tahu rasanya diistimewakan. Sekarang, aku dikejar-kejar cowok yang aku suka. Aduh, ngantuk. Gawat, aku bakal tidur. Loh, kok balik lagi ke tubuh ini sih? Tubuh yang satunya lagi kan gak sadar. Jangan-jangan dibawa ke... Itu kan penghuni kosku. Mau dibawa kemana dia? Aku harus buru-buru tidur dan bangun di tubuhku satunya. Di mana aku? Udah bangun. Bapak kos, jangan-jangan aku...